gue yakin. Gue lama banget pengen, tapi tahun lalu pas gue baru mulai, gue dilamar. Tidak jadi. Oke, let's do it. Hai Rin. Halo. Kita mau apa nih hari ini? Lihat gue mau nyobain sih. Pas di sini undercut di sini gue tato gitu. Anjing. Ini mau dihabisin bagian sampingnya, nggak apa-apa ya? Banget ya. Maunya bawa dikit. Iya. Sakit. Jar ya. Kalau dia lo mau apa ya? Dark brown. Darknya emang kalau mulai lebih bagus one color sih. Kenapa lo tiba-tiba happy banget tuh kayaknya lo hari ini? Gak ada apa-apa, emang 2023 happy aja. Tadi pagi lari pagi. Mau yang nge-gym lagi ya? Ada yang masakin juga jadi lebih sehat ya? Waduh, siapa tuh yang masakin? Coba dong guys kasih tahu kenapa dia happy banget ya kayaknya. Well anyways, di sini gue buang dulu warna birunya menggunakan bleach yang sangat rendah supaya nanti brownnya bisa bagus gitu dan rapi. Tapi untuk nonton sampai fullnya, tunggu sampai part 2 ya guys. Listen, not everyone is gonna like me, and that's okay. I'm not for everyone. Ada orang naik motor, gak bisa bocengin orang. Sekarang kita mau pakai saltnik yang premium cheese di pot seng ini, lucu banget. Ini setengah aja kan ya, gak sampai penuh ya? Iya, setengah aja. Udah berisi. Sekarang kita tunggu 5 menit. Lucu banget. Gemes banget. Dikasih device buat gue, Cindy, sama Dea. Lucu. Ntar pake liquidnya Candu. Lihat, baik banget, dikasih banyak. Thank you Kak Riki, Kak Andi, Kak Feli, dan Kak Anggi. Apal gua! udah 9 tahun saya bekerja ini ya. Nama doang, skrip satu halaman juga gua apal. Di Pekanbaru kemarin, aku sempat mampir ke vape area di Panam. Dan mereka tuh baru buka. Mereka juga ada cabang, yaitu di vape area Rumbai. Vape area ini terkenal sebagai toko vape terlengkap loh di Pekanbaru. Di sini kalian bisa mendapati device dan liquid yang beragam. Ngomong-ngomong soal liquid, kita tanya yuk, mereka ada candu nggak ya? Oke, sekarang gue lagi di vape area dan mereka baru buka nih di Pekanbaru. Tapi gue kepo, di Pekanbaru mereka punya candu apa nggak di vape area ini? Mas, ada ya. Candu nggak? Ada, lengkap. Semua yang lengkap? Semua. Oke, coba boleh kita lihat dulu nggak? Wih, mereka lengkap loh candunya dari V1 sampai V4 dan mereka juga ada salt nick nih. Dan masih banyak liquid-liquid lain di sini. Di sini kalian bisa konsul kira-kira device dan rasa liquid apa yang cocok buat kalian. Staff-staffnya akan dengan senang hati melayani kalian. Selain device dan liquid, mereka juga menyediakan coil, kapas, dan perlengkapan mods lainnya. Dan kalau kalian malas preparing sendiri, di sini juga ada station buat minta bantuan untuk preparing mods kalian. Sekarang aku lagi milih-milih pods lucu nih buat aku beli. Jadi bingung milih yang mana. Setelah beberapa waktu milih-milih, akhirnya hatiku jatuh pada pods lucu ini. Langsung aja aku prep untuk isi candu e-liquid. Oke, I think this is ready now. By the way, nggak lupa mereka di sini juga jual disposable loh. Baik banget, dikasih banyak. Thank you, Kak Riki, Kak Andi, Kak Feli, dan Kak Anggi. Apal gue! Thank you! Bye! See you! Boleh nggak datang-datang tuh nggak telanjang depan gue? Tutupin tetenya, mana tetenya? Biji ketumbar tutupin. Biji ketumbar!
Tuh nih. Itu udah dijawab ya. Alis gue bisa disambungin lagi kan tuh. Jadi hari ini A-team ada fine dining gitu di kantor. Terus kayak temanya pakai coklat hitam. Baru sekali dia. Seperti biasa, datang ke rumah Sarah untuk merampas masakan yang masak. Nah, senang nih dia diginiin nih. Aduh, perinya sih. Woi, naik lagi nanti berat badan gue. Gue aja rambut potong-potong anjir. Ini ngeliat kayak gini ngilu banget. Lu rambut cepak ya? Rambut laki. gue gimana lu ya? Gue aja masih suka shock gitu loh kadang kalau lagi gini. Ih, anjir. Terus jadi polo warnanya, Nek. Kalian rambut laki, Jo. Iya, kayak rambut laki. Oh, gue belum kesini ya rambut gue begini? Belum, gue baru pertama kali lihat. Ih, santai gue. Mirip kan? Gue kalau dikuncir begini. Sumpah nih, cewek freak ngapain sih? Ngapain? Ini gue somplak, gue di depan. Oh, gini dia. Gini dia udah somplak berkali-kali. Sumpah nih, cewek freak ngapain sih? Lagi ngapain ini? Gue somplak, gue di depan. Oh, gini dia. Gini dia udah somplak berkali-kali. Lagi pada ngapain? Anjing. Coba cerita. Ada korek kayak. Oh, ada. Anjing. Coba cerita. Ada korek kayak. Oh, ada yang tertantang B ya? Ada korek kayak kak? B apaan anjing? Banyak nih, tapi aku boleh gak? Cuma mau di aja. Dari atas sampai bawah tapi ya? Enak sih itu. Apaan anjing? Oh, pakai aku sekarang aja gitu. Gercep banget kamu. Gila. Hati-hati makanya sama cewek lagi sendirian nyebat pakai Negroni. Iya, baru tahu kayak ada yang kayak gini. Ah, jangan sepolos. Jangan sepolos kamu. Anjay. Emang apa? Jangan. Oh, jangan sepolos. Iya. Oh, oke. Okay. Kalau gitu aku out aja nih. Layu sih kan. Dari mana? Nah kalau itu gini-gini boleh. Mikir satu lagi di mana? Oh, ada tiga ya. Mana aja tuh? Enjol.
Tuh nih. Itu udah dijawab ya. Quality time dulu aja kali. Udah sejauh itu. Tiba-tiba quality time. Pan R. Wow. Ini tuh aja. Jangan kayak gitu. Aduh banyak banget di otak gue jorok. Tapi kalau gitu kamu santai. Ini deketin macam apa sih? Harusnya aku yang mulai. Untung aja belum pernah sih. Fiu, aku pikir udah pernah. Jadi lawan dong sama aku. PP ganti. Viewsnya pasti banyak ini. Wow, kira-kira berapa yang views? X tahu. Nah, viewsnya kayak gitu. Banyak. Yahoo.com sih gue tahunya. Kayak gitu-gitu. Masih belum pernah dicoba. Yahoo image. Kamu tapi aman. Udah gak jawab. Wih, kembali lagi. Back on track, meso. Buang-buang apa ya? Yo. Kita kembali lagi, meso. Diukur dulu ya badannya ya. Aduh. Ya, Mbak. Gila, jadi sekarang gue diukur dulu. Tapi kan gak bisa turun banget, Mbak. Ada video. Atau apa itu perut? Lu benar-benar ya orang lagi video. Oh. Mari di Ux. Bawa belakang bisa diturunkan. Coba diterangkan sekali lagi. Apakah di sini timbang juga ya? Kamar dengan tegal atau tidak? Jawab yang benar. Gua jadi patokan lagi. Gua 35 kok beratnya. Hah? 35 kali 2. 3. 335 2. 25-nya lagi dosa. 35 kali 2 enggak bisa. Sisanya tulangnya yang lemak. Nah, ya boleh. Jadi kamar itu, kamar hotel itu. Anjing diem enggak lo? Ya kerjaan gue aja. Kurang pasang. Kita bagian kasur. Sangat aksi. Oke, kita mulai ya, Kak. Ya, tarik nafas. Nah, kayak gini kalau dari bulan 2 sebenarnya kayak gini. Harus di operation pas posisi satu. Sekarang masalahnya waktu itu mau muncul. Sakit, Kak? Lumayan. Enggak pakai lidah soalnya. Ini masih kuning ya, kok kucing gue putih juga kuning kan. Mau dimandiin juga lah. Oke, tarik nafas. Jadi nih guys, untuk kalian yang gak tahu, meso itu tuh kayak suntik gitu tapi buat ngilangin lemak di bagian-bagian tertentu doang. Gitu. Kalau misalnya obat diet kan buat keseluruhan. Kalau ini buat bagian-bagian tertentu. Bisa buat di lemak di apa namanya? Leher juga bisa. Double chin gitu loh. Atau di lengan kalian. Kalau aku nih masalahnya kayak di perut doang. Oh iya, aku mau infoin juga untuk kalian nih, kalau misalnya kalian mau treatment di Alana Beauty Bar, lagi ada JJS nih, Januari juaranya sale. Jadi sale-nya adalah kalau misalnya kalian beli treatment di sana, 2 treatment, kalian bakal dapat discount 35%, tapi kalau kalian beli 3 treatment, menggunakan 3 treatment, kalian akan dapat discount 45%. Gimana? Nah, aku mau ngasih tau juga kalau hari ini terakhir, jadi kalian bisa beli slotnya sekarang, tapi dipakainya nanti. Nah, jadi beneran nih hari ini terakhir, kalian langsung aja beli slotnya sekarang. Jangan sampai kehabisan. Ada sih lupa bawa CV saya, yang pengen kebetulan saya mau. Itu emang biasa gak pakai kemeja gitu dalam ya? Kan saya lagi mau ngelamar kerja kok. Apa itu karisma kamu di situ? Oh iya, akses saya. Pap tete dulu. Jangan kasih ketumbar. Mampet, wek lonte. Elsi. Aku mau ngelamar kan jadi CEO di sini. Menggeser ibu apa? Elsi, kalau kamu apa ya? Elsi. Lonte cong. Iya bener banget lonte cong ya. Makanya kayaknya udah